السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا إلما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التَّمَسُّكِ بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبألمه في الدارين آمين أركان خطبتين أركان خطبتي الجمعة وشروطهما أركان الخطبتين خمسة تن. الأول حمد الله فيهما فلا بد من لفظ الحمد أو ما منه ولا يكفي الشكر لله الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بأي صيغة ولا يكفي رحم رحم الله محمدا أو صلى الله عليه وإن أدى على مذكور ولا يشترط لفظ محمد الثالث الوصية بالتقوى فيهما wa hiya intithalul awamir wa tinabun nawahi fala butta minal hath ala ta'a aw izdri anil maksiya binahwi ihdharu iqaballahi awin nar wala yakfi at tahzir minad dunya sekarang kita memasuki pembahasan tentang rukun khutbah rukun dua khutbah rukun dua khutbah, khutbah Jumat setelah kita mengetahui dalam syarat sahnya sholat Jumat, ya, dalam syarat sah sholat Jumat, ketika kita ingin sholat Jumat kita sah, di antara syaratnya kemarin yaitu didahului dua khutbah. Berarti, menaruh dua khutbah di sebelum sholat itu menjadi syarat. Ya, menjadi syarat, syaratnya sholat harus didahului dengan dua khutbah lah dua khutbah ini memiliki rukun kewajiban-kewajiban yang dilakukan ketika berkhut berkhutbah apa saja kewajibannya arkanul khutbatin khomsatun rukun-rukun khutbah khomsatun ada lima yang pertama hamdullah fihi ma pujian kepada Allah fihi ma di dua khutbah khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua harus ada pujian kepada al kepada Allah. alhamdu. Maka harus daripada menggunakan lafaz alhamdu. Jadi yang menjadi rukun kewajiban bagi orang yang berkhutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua harus ada lafat pujian kepada Allah. Yaitu ucapan alhamdu. Itu yang pertama. Kalau nggak pakai Alhamdulillah bagaimana? Awi au mastu kominhu atau pecahan daripada hamdu. Pecahan daripada hamdu bisa pakai fiil madi hamida eh hamidullah bisa atau ana hamidun lillah bisa terserah pokoknya pecahannya boleh pecahannya boleh Wa fi asyukru Enggak boleh diganti karena rukunnya itu harus pakai lafat hak ha dal itu rukunnya sudah kalau diganti walaupun artinya sama gak bisa asyukrulillah bersyukur kepada Allah kan biasanya kita kalau khutbah itu, kalau khutbah ceramah mau itu itu biasanya memulai dengan alhamdulillah kemudian apa biasanya setelah alhamdulillah syukur kepada Allah itu ngartikannya ngartikannya syukur kepada Allah kalau kita ganti ketika khutbah Jumat Asyukrulillah nggak boleh Walaupun artinya sah, sama nggak boleh Yang disebutkan dalam takdirat di sini hamdullah fihima Kemudian yang dipakai syarat yaitu lafadnya alhamdu Tapi seharusnya ditambah ini Lafad Allah juga harus Diganti lafad selain Allah nggak boleh Oh tak ganti Ar-Rahman aja nggak boleh Wasar tu kaunu bilafdi bilaf Allah syaratnya juga dalam memuji Allah itu harus memakai lafat Allah nggak boleh diganti Rahman nggak boleh harus Alhamdulillah itu boleh. apa kalau ditambah sifat yang yang lain nggak masalah Alhamdulillah Arrahmanirrahim nggak masalah kalau diganti Allahnya dengan sifat-sifat yang lain nggak bu nggak boleh itu yang pertama, yang kedua rukun yang kedua kewajiban yang harus diucapkan bagi orang yang berkhutbah yang kedua adalah asolah ala Nabi saw. Bersolawat atas Nabi saw. Fihi ma di dua khutbahnya khutbah pertama dan khutbah kedua. Biayi sihotin dengan apa bahas apa dengan luha apapun dengan bentuk apa kalimat apapun bentuk sholawat apapun wis mau sholawat apa tibil qulub boleh so, so, apa semua sholawat sudah terserah pokoknya uh, sholawatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholawat kepada apa uh, kota enggak boleh sholawat kepada negara enggak bisa nggak cukup harus sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti juga nggak boleh kan sholawat sholat itu kan artinya rahmat tak ganti aja wis rohimahullahu muhammadan nggak bisa wis jangan ngenyang ya lawat sholawat ya sholawat mau sholawat apa e, bermacam-macamnya sholawat nggak apa-apa pokoknya jangan diganti sholawat lafat sholahnya itu jangan diganti kemudian juga nggak cukup sallallahu alaihi Wa in ada alamat kurin Tidak cukup Alhamdulillahirrabbilalamin Sallallahu alaihi Tidak boleh Atau Alhamdulillah Alladhi arsala muhammadan Misalnya Kemudian solawatnya Sallallahu alaihi Loh, kok Ada kembalinya tadi Kembali ke mana? Kembali ke Muhammad tadi Arsala muhammadan Tetap tidak boleh Walaupun ada kembalinya ya. Sekalipun domirnya ada kembalinya nggak bu? Tidak boleh Walayustarotulafdu Muhammad tidak disaratkan memakai lafadz Muhammad. Muhammad. misalnya pakai nama-nama Nabi yang lain nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kenapa kok di sini nggak apa-apa pakai nama-nama yang lain, tapi kalau lafadznya Allah tadi Alhamdulillah nggak boleh pakai selain lafadz Allah. Kenapa? Kalau selain lafadz Allah itu satu sifat saja, misalnya Ar-Rahman ya Ar Rahman saja, nggak bisa Rahman kemudian nyangkup nyangkup kepada Alkohar nggak bisa. Satu sifat satu sifat. Tapi kalau kita sebutkan Alhamdulillah pakai Allah apa maknanya Allah? Semua apa sifat yang mulia jadi 99 nama itu sudah kecakup dalam lafat Allah. Lihtisosihi bihi ta'ala ikhtisoson taman Walifahmi jami'i sifatil kamal Apa? Indah dikrihi difahami seluruh sifat kesempurnaan daripada sifat-sifat al Allah indah zikrihi ketika menyebut lafat Allah menyebut lafat Allah itu sudah mencakup semua sifat kesempurnaan jadi cukup tapi kalau nama Nabi Muhammad boleh nama yang lain bisa sallallahu ala mahi, bisa sallallahu asadullah misalnya terserah ya boleh sallallahu ala yasin sallallahu ala toha apa-apa ini untuk sholawat Yang ketiga Kewajiban yang harus disebutkan Di dua khutbah Al wasiatu fi fihima Berwasiat Dengan ketakwaan fihima Di dua khutbah Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua Apa inti daripada Wasiat takwa itu Wahiyah imtithalul awamir Wajtinabun nawahi Yaitu menaati perintah dan menjauhi larangan. Ini inti daripada wasiat bitak bitakwa. Fala Buddha minal hat alat toa. Kalau sudah disebutkan seperti itu, menaati perintah dan menjauhi larangan, maka harus ada anjuran atas ketaatan dalam mewasihati Harus ada. Itu yang pertama. Atau kalau nggak ada anjuran untuk ketaatan, awi anil maksiyah atau larangan daripada bermaks apa bermaksiat dalam khutbahnya alhamdulillah wassolatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah langsung ittaqullah atau atiullah taatlah kepada Allah itu ya setelah itu langsung misalnya baca ayat inna ataiin atau yang lain kemudian apa duduk dan seterusnya nanti ada rukunnya, boleh, boleh, sudah cukup, sudah. Karena menyebutkan salah satu daripada makna takwa tadi tubuh, boleh, itu menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, menganjurkan kepada ketaatan saja atau melarang daripada kemaksiatan saja boleh, milih salah satu boleh. Tapi kalau menurut Imam Romni, walapuda minal hat ala toa harus bentuk anjuran kepada ketaatan. Larangan saja nggak boleh. Larangan saja nggak bu, nggak boleh. Harus ada ketaatan. Kalau mau menyebutkan dua atau kalau pilih salah satu ya, pilih alhat alat alat to'ah anjuran kepada ketaatan. hati Allah itu menurut Imam Imam Romli. Binahwi ihdaru ikaballah awinar contoh larangan ya, contoh larangan daripada kemaksiatan. Eh garu ikoballah, berhati-hatilah daripada siksaan Allah. Awinar, berhati-hatilah daripada neraka. Walayak at-tahdir minat dunia, tidak cukup warning kehati-hatian daripada dunia saja. Jangan dekati dunia dalam apa namanya dalam khutbahnya setelah solawat. Eh minat dunia karena dunia termasuk apa tempat lalai misalnya seperti itu gak cukup nggak menyebutkan ketaatan nggak menyebutkan meninggalkan kemaksiatan nggak cukup ini sepakat ittifakon di situ nggak ada ittifakonnya tapi dalam ibaro yang lain itu pakai ittifakon imam romli dan ibnu hajar sepakat ini nggak cukup takdir alat dunia minat dunia saja nggak cukup ini daripada tiga rukun nanti ada, ada lima rukun kan dua rukun kita sebutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah.